belakang situ ada sarang lagi, teman-teman. Mungkin itu sarang burung itu ya, terucukan atau kutilang kepala putih, teman-teman. Waduh, sarangnya di atas itu ya. Jadi mau manjatnya susah ini. Kayaknya pas ya, umur kayaknya pas ya bulu-bulu segini. Biar induknya bersarang di pohon ini lagi, teman-teman. Saya panen anaknya aja. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channelnya Acung Vlog. Nah, hari ini saya mau panen sarang burung pleci ya, teman-teman, yang kemarin saya nemu di depan pabrik itu. Dan kemarin waktu hari Minggu, teman-teman, waktu saya berangkat kerja itu anaknya masih segini nih. Nah, ini teman-teman, anaknya kemarin waktu hari Minggu tuh masih segini. Dan sekarang itu hari Selasa ya, teman-teman. Jadi hari Selasa. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung channel saya, silahkan subscribe dulu ya teman-teman, biar kalian tahu ketika saya ngupload video-video terbaru ya. Dan sekarang itu saya miara burung banyak ya teman-teman. Sekarang ada 9 dan saya ngambil anak pleci. Anaknya itu ada 2 apa 3 gitu, bisa nambah jadi 11 apa 12 gitu, teman-teman. Jadi minggu depan kayaknya saya mau rilis burung jalak ya teman-teman yang saya piara. Dan saya mau rilis di alam liar biar burung saya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Karena tujuan saya juga miara burung itu buat dilepasin ke alam liar. Kalau saya rilis burung jinak di alam liar dan saya mau ketemu sama burung saya lagi, saya bisa panggil dia teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, silahkan subscribe channel saya ya teman-teman ya, biar kalian tahu ketika saya ngerilis burung-burung yang saya piara. Karena sarangnya itu pas di depan pabrik saya, jadi sekalian saya berangkat kerja, sekalian panen saya burung. Teman-teman, saksikan terus. Nah teman-teman, sekarang saya sedang menuju pabrik ya, seperti biasa. Karena hari ini hari Selasa, jadi saya bawa burungnya si Mumun saja. Yang lainnya saya taruh di pabrik. Oke, saksikan terus. Sekarang saya sudah nyampe di pabrik ya. Ini pabrik saya teman-teman, pabrik kaca. Dan sarangnya itu pas di depan pabrik ya. Nah di sini sarangnya teman-teman. Nah pohon ini. Nah ini sarangnya teman-teman. Nah teman-teman, ambil sarangnya teman-teman, saya mau ambil anaknya saja dan anaknya itu taruh di sini ya teman-teman. Sarangnya biarin, karena kalau diambil sama sarangnya itu induknya nggak mau bersarang di pohon ini lagi teman-teman. Jadi tadi saya mau panen anaknya, nanti anaknya ditaruh di tisu. Oke tuh. Nah ini anaknya teman-teman. Gising. Kayaknya pas ya bulu-bulu segini tuh untuk dipanen teman-teman. Jadi tadi tuh ada yang jatuh, nggak tahu apaan. Kayaknya ada telur yang nggak jadi teman-teman. Nah bulu segini tuh pas ya buat kita panen teman-teman. Jadi sarangnya nggak saya ambil teman-teman. Sarangnya saya biarin saja. Sarangnya nggak saya ambil biar induknya bersarang di pohon ini lagi teman-teman. Saya panen anaknya aja. Oke teman-teman, karena sekarang sudah siang, saya mau masuk ke pabrik ya. Dan saya mau kerja dulu. Nah ini teman-teman, sarangnya nggak saya ambil. Jadi sarangnya biarin aja. Dan di belakang situ ada sarang lagi teman-teman. Mungkin itu sarang burung itu ya, terucukan atau kutilang kepala putih teman-teman. Waduh, sarangnya di atas itu ya. Jadi mau manjatnya susah ini.
kalau ada waktu saya ambil itu sarang. Kan indukan terutukan atau kutilang kepala putihnya ada di sebelah situ ya. Kayaknya itu ada isinya, teman-teman. Karena saya nggak ada waktu, teman-teman. Jadi saya mau masuk ke dalam pabrik dulu ya. Mau kerja. Saya nyampe di pabrik, teman-teman. Ini pabrik saya. Agen. Oke. Dah. Oke teman-teman, sebelum saya bekerja, saya mau ngasih makan anak-anak saya dulu ya teman-teman. Dan ini pur ininya teman-teman. Pur buat ngasih makan mereka teman-teman. Ini tuh vitaminnya dari buah ya. Kandungan vitaminnya dari buah, daging sapi, daging ikan, sama jangkrik ya teman-teman. Nah saya mau ini, pakai air panas. Ini air panas ya teman-teman. Ya mohon maaf ya teman-teman kalau videonya berisik, karena saya bikin videonya di pabrik jadi berisik ya teman-teman. Suara mesinnya itu keras banget. Ya setiap harinya saya ngasih makan anak-anak tuh sebelum kerja begini teman-teman. Ini agak kental ya, airnya meresap ke dalam pur ini. Nanti ini agak kering. Nanti ini bisa agak kering ya teman-teman. Keras. Jadi saya mau tambahin air lagi. Jadi si kepala putih sudah kenyang ya teman-teman. Saya biarin. Sekarang saya mau ngasih makan anak burung jalak ya teman-teman. Ini anak burung jalak ya. Oh, woy anak-anak ya. Bisa ya. Tapi dia gemuk ya teman-teman, karena saya kasih makan dia itu terjamin. Thank you.
Oke teman-teman, jadi sekarang saya mau ngasih makan dia itu sementara pakai ulet Hongkong dulu ya. Jangan pakai pur, biar dia nggak kaget teman-teman. Pelan-pelan kita kasih pur, kita dorong pakai pur biar ya pokoknya biar dia bener-bener nggak kaget ya. Kalau dia kaget kan bisa kurus. Jadi saya pelan-pelan saya mau kasih makan dia pakai ulet Hongkong dulu ya teman-teman. Nah ini saya mau ngasih makannya teman-teman. Jadi ulatnya sudah mati ya. Dia mau berak. Berak di sampingnya. Nanti bersihnya. Kalau dia mau tidur, saya ganti tisunya ya teman-teman, karena banyak itu kotorannya. Nah dia makan teman-teman. Mungkin 2 hari lagi dia bisa terbang ya teman-teman, karena burung kecil itu pertumbuhannya cepat. Masuk. Kasih lagi. Rame. 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 Yang satunya baru makan satu ya, yang ini banyak banget makan ya teman-teman. Belum ketelan yang ini. Ini si Romi teman-teman. Keberatan ini kerincingan. Romi. Nah. Romi mau makan ulat, kasihan banget sama. Romi. Cokai, cokai. Oke teman-teman, jadi barusan saya sudah ngasih makan anak burung pleci saya ya teman-teman. Jadi karena sekarang sudah jam 6, 1 jam lagi saya mau pulang kerja ya teman-teman. Jadi saya mau akhiri dulu videonya sampai di sini. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe channel saya ya teman-teman, biar kalian tahu ketika saya ngupload video-video terbaru saya. Oke teman-teman, saya akhiri dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.